Sudah motor Nmax New. Ini kendalanya pada bagian kilometernya di sini. Bagian ini panel meter. Ini terlihat pada bagian panel ini, pada bacaan olinya berkedip. Ini menandakan oli ini berkedip, harus diganti nih. Dan di sini terlihat 5278 km, seharusnya 3000 km nih. Ini untuk penggantian oli mesin, ini menandakan oli mesin itu harus diganti. Dan untuk cara meresetnya, ini di sini ada tombol menu, dan kita tekan seperti ini di sebelah kiri. Ini di saat kita tekan tombol ini pada jamnya berkedip. Dan untuk pengaturan jamnya di sini, kita tekan tombol yang sebelah kiri menunya. Ini untuk pengaturan jam. Langsung dijalankan. Jagung, gak usah nunggu nunda-nunda, gak usah besok-besok. Tidak suka saya kalau saya udah itu menjalankan. Akhirnya ribet pakai toko pamer. Dua delapan ya. Nah ini untuk pengaturan jamnya, dan setelah pengaturan jamnya kita arahkan ke bagian olinya yang berkedip. Dan ini berbeda untuk tipe resetnya dengan Nmax yang lama. Dan untuk reset oli yang berkedip ini, untuk resetnya di sini ada tombol menu nih, sini sebelah kiri. Dan setelah terlihat bacaan oli yang berkedip, sini kita tekan nih tombol menunya. Sini. Ini terlihat pada strip 1, strip 2, strip F, dan baterainya. Dan untuk olinya, ini pinbel. Ini jaraknya sudah 5278. Dan seharusnya 3000 km sudah harus penggantian oli. Ini menandakan olinya sudah harus diganti. Dan untuk resetnya nih, kita tekan ini selama 3 detik. Ini kita tekan bagian menunya setelah tanda ini angkanya berkedip. Ini kita lepas selama 3 detik. Dan kita tekan lagi. Ya. Ini setelah kita tekan menunjukkan angka 0 nih. Menandakan riset ini berhasil. Ini tanda olinya sudah tidak berkedip. Mungkin cukup sekian, terima kasih video dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.